Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hana di channel Tolo Dili. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat warna hitam tapi dengan warna lain. Maksudnya gini, jadi misal teman-teman kehabisan warna hitam padahal mau mewarna warna hitam, apa resepnya? Nah, kita akan membuat warna hitam dengan racikan apa aja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah warna brown atau coklat. Kemudian yang kedua hitam B. Hitam B ini kan kalau murni jadinya biru tua ya, bukan hitam pekat tapi biru tua. Oleh karena itu harus kita campur dengan warna coklat, nanti ketemunya jadi hitam. Oke, ini takarannya berapa? Takarannya yaitu untuk warna hitamnya, kalau misal kita mau bikin 1 liter ya teman-teman, 1 liter warna hitam B nya hitam B ya hitam B nya 30 gram, kemudian warna coklatnya 20 gram. Nah, oke, kita timbang, kita buktikan ya. Ini sering sekali kalau pas saya kehabisan warna hitam, saya menggunakan teknik ini. Ini adalah solusi terbaik. Kita timbang 30 gram untuk hitam B-nya. Oke. 30 gram. Kebanyakan. Kita kurangi dulu. Waduh. Ini timbangannya bagus sekali teman-teman, bisa akurat. Kita taruh dulu. Kemudian ditambah warna coklat. Coklatnya tadi berapa? 20 gram. Warna coklat 20 gram. Oke. Kita masukkan. Tambah soda abu. Ini soda abu ini bisa ditambahkan ataupun tidak teman. Kalau kami tambahkan untuk memperkuat warna. Oke, kita aduk sampai larut maksimal. Ya benar, sarung tangannya ketinggalan. Oke, kita pakai sarung tangan. Sampai larut sempurna. Sudah, kemudian bisa kita celupkan kainnya. Oke, kita celup, kita usap.
sampai warna merata meresapnya. Mudah sekali ya teman-teman. Nah ini hitamnya juga hitam pekat teman-teman. Capnya juga pekat. Solusi terbaik ketika kehabisan warna hitam murni. Tercelup semua. Tiriskan. Tiriskan kira-kira 1 menit. Jangan kelamaan. Nah, teman-teman, sudah ditiriskan tadi, kemudian sekarang digantung. Kita beri jarak supaya tidak nempel ke warna yang lain. Pelan-pelan bukanya supaya tidak nyiprat ke batik yang lain. Oke, sudah jadi teman-teman. Hitamnya bisa pekat. Nah, itulah tutorial simple teman-teman untuk membuat warna hitam kalau kita kehabisan warna hitam murni. Jadi bisa diakali dengan mencampur warna hitam beige dan warna coklat. Oke, ini tinggal dikunci, besok selanjutnya dilorot. Itu dulu teman-teman tutorial dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu untuk teman-teman yang belum tahu cara membuat warna hitam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share yang banyak. Sampai jumpa.